asik nih teman-teman. Ini di Jalan Panggang Parangtritis, dari Panggang ke Parangtritis. Di Jalan Panggang Parangtritis, dari Panggang Gunung Kidul menuju Parangtritis Bantul. Belok lagi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om CT. Kali ini Om CT berada di Resto Segoro Giri. Nah, resto yang terletak di mana ini ya? Jalan Panggang Parangtritis. Ini restonya seperti ini. View-nya lumayan bagus, keren. Tempatnya keren. Nah, ini di belakang Om CT ini adalah Pantai Parangtritis itu yang di sana. Nah, video kali ini Om CT ingin melihat lokasi dari Jalan Kelok 18 itu yang rencananya akan dibangun di perbatasan Bantul dan Gunung Kidul atau tepatnya di Kecamatan Kretek. Sampai ke Desa Girijati, Purwosari, Gunung Kidul. Nah, ini sebenarnya pembangunan sudah tertunda-tunda sebenarnya dari 2017, lalu 2018, 2019, dan katanya 2020 dan 2021 ini. Nggak tahu ini realisasinya dibangun apa atau belum, atau tertunda lagi. Mungkin karena COVID juga menghambat pembangunan, menunda pembangunan tersebut. Nah, Om CT ini berada di Resto Segoro Giri ini karena posisinya persis bisa melihat lokasi untuk pembangunan rencana Kelok 18 itu tepatnya di sana. Om CT tunjukin. Nah, itu. Tuh, kelihatan. Sana ini. Nah, di sana Kelok 18 itu menghubungkan dari Kecamatan Kretek dengan Desa Girijati Purwosari Gunung Kidul di sebelah sana. Nanti dibuat apa itu, jembatan 18 kelokan.
Jadi nanti ke sana itu ke Bantul, yang sini itu yang ke Gunung Kidul. Yuk kita coba ke lokasi dari kelok 18 di sana. Yang ada sap-sapnya itu nanti ke sana lagi. Yuk ikuti Om CT. Sudah memasuki jalan yang mengecil. Nah, nanti kita coba cari lokasinya tadi. Karena objeknya juga belum tahu persisnya masuknya di mana. Sudah mengecil ini arah ke Pantai Parangtritis. Di sini teman-teman, coba kita cari ya. Ini teman-teman, nanti lokasinya masuk ke sini. Ini karena memang jalannya cuma satu mobil, jadi Om CT hanya sampai di sini saja. Nah, nanti lokasinya masuk ke sini, teman-teman. Nah, belum tahu besok pembangunannya bagaimana. Yang jelas lokasinya ke arah kelok 18 itu di sini. Di sana arah ke Parangtritis. Yang ke sana arah ke Panggang. Thank you.
nanti berada di gumuk pasir dari pantai Parangtritis, itu pantainya. Ini gumuk pasirnya, banyak pasir-pasirnya. Nah, lalu untuk pembangunan rencana kelok 18 itu di sana. Nah, Om Cete tadi udah mencoba masuk, tapi memang belum dibangun, jadi akses jalannya susah banget. Masih jalan desa itu, jadi tapi om mobil susah untuk masuk. Nah, itu nanti di sana. Ini buat berkelok-kelok. Yang dari sana itu nanti dari jalur jalan lintas selatan yang dari Bantul. Nanti belok-belok sini, 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 muter kelok 18 langsung sana itu nanti sampai ke Gunung Kidul. Nanti lokasi kelok 18 itu persisnya di utara dari pantai Parangtritis. Itu lokasinya sini. Rencananya panjangnya sekitar 5,8 km dari kelok-kelok, nanti ada jembatannya juga. Jalan yang muter-muter ke jembatan berpilar. Nanti biar pemandangannya biar langsung mengarah ke pantai Parangtritis. Ini kalau dibangun besok jadi keren sekali nih teman-teman. Nah, sampai saat ini itu pembebasan lahannya sudah selesai, sudah lancar, tinggal pembangunannya ini teman-teman. Nah, nanti belum tahu ini pembangunannya kapan karena mundur-mundur, malah kemarin rencana tanggal 2020 malah ada COVID. Yang direncanakan lagi 2021 nggak tahu ini apakah jadi dibangun tahun ini atau memang masih menunggu karena memang mungkin prioritas untuk penanganan COVID dulu atau bagaimana, belum tahu ini infonya Om CT belum dapat. Nah, nanti kelok 18 ini seperti kelok 9 yang di Sumatera Barat itu. Nah, yang keren juga kan kelok 9 yang di Sumatera Barat. Nanti kelok 18 di sini. Nah, nanti rencana kelok 18 ini menjadi penghubung dari jalur jalan lintas selatan dari Bantul nanti sampai ke Gunung Kidul. Nah, nanti penyambungnya itu adalah kelok 18 yang nanti dibangun di belakang Om CT ini. Nah, besok kalau udah jadi keren banget ini. Ya, pemandangan apa? View-nya nanti ke Pantai Parangtritis. Nah, ini di belakang Om Citi. Yes. Oke teman-teman, mungkin itu dulu liputan Om CT tentang lokasi dari pembangunan kelok 18 di perbatasan Bantul dan Gunung Kidul. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe di video-video Om CT. Sampai ketemu lagi, salam Om CT, cetit!